Joko Widodo kembali berada pada posisi pertama dalam survei calon presiden 2014. Survei terakhir yang dilakukan Indikator Politik Indonesia merilis hasil Jokowi mengungguli Prabowo di tempat kedua dalam 3 simulasi survei. Dalam simulasi pertama yang merupakan jawaban spontan dari 15 nama yang disebutkan responden, hasilnya Jokowi meraih 22,4%, mengungguli Prabowo dengan 12%. Dan di simulasi pertanyaan semi terbuka, Jokowi mendapat dukungan 37,8% di atas Prabowo yang mendapat 15,4%. Sementara dalam simulasi 6, nama Capres Jokowi unggul mutlak dengan perolehan 41,5%, di bawahnya Prabowo Subianto 16,3% dan Wiranto mendapat 9,7%. Survei digelar secara nasional pada Januari hingga Februari 2014 dengan total 2.000 lebih responden.